Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa, wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Ini malam ke-22 kita berpuasa di bulan Ramadan. Atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang ini kita masih kuat, masih sehat. Tentunya untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Rabbuna kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang menciptakan kita yang mengatur seluruh kehidupan kita di dalam kehidupan dunia ini kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian dan kebahagiaan yang Allah Subhanahu taala berikan kepada kita khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ibadah kita bisa berbuat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak kebaikan, di malam hari ini kita akan membaca majelis yang ke-23, karena di majelis 22, sebagaimana yang kami singgung kemarin, masih tetap membahas Lailatul Qadar. Dan kita sudah membahasnya dan mendengarkan pembahasan tentang Lailatul Qadar. Di malam hari ini di majelis ke-23 beliau akan sampaikan kepada kita sifatul jannah. Sifatnya surga, bukan penghuninya. Kalau penghuninya InsyaAllah di majelis berikutnya. Di majelis 24. Di malam hari ini khusus penggambaran tentang surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Bala ta'ala ikhwani, Sari'u ila min Saudara-saudaraku, pada majelis ke-23 ini bersegeralah kepada pengampunan dari roh kalian dan surga. ka sama yang mana surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi, sangat luas. Pihak di dalam surga itu tidak pernah dilihat oleh mata. Wala samiat. Tidak pernah didengar oleh telinga. ala kolbi bashar, Bahkan tidak pernah terbetik dalam hati seorang manusia. Kalau kita mendengarkan nanti buah-buahan, itu penyerupaan dari sisi nama. Adapun buahnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbeti dalam bayangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannatil lati muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Karena surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa, tidak selainnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala wasari'u samawat wal lil muttaqin Bersegeralah untuk mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi Demikian pula sebelumnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa Surga hanya disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana nanti bentuknya surga Allah Subhanahu wa taala yang seluasnya langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, "Matsalul jannatil lati Muttaqun Perumpamaan surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa perumpamaan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka-mereka yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar. Itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ukuluha daim wa diluha. Makanan yang ada di dalamnya, buah-buahan dan berbagai macam jenis makanan, dain terus menerus wadilluha dan naungannya juga terus menerus juga Allah Subhanahu wa taala berfirman matalul jannatil lati muttaqun sama bunyi awalnya perumpamaan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa Biham fiha anharun min ma'in gori asin. Di dalam surga itu ada sungai dari air tapi tidak asin. Wa anharun min labanin. Ada sungai dari susu. Biasanya susu akan berubah. Tapi sungai yang terbuat dari susu di surga tidak berubah. Makanya kata Allah, lam yang tidak akan pernah berubah rasanya. Ndabasi Berbeda dengan susu yang ada di dunia ini. Di dalam surga ada sungai dari susu. Tidak pernah berubah rasanya. Wan harun Dalam surga ada sungai yang terbuat dari khamr Tapi tidak memabukkan malah kata Allah Subhanahu wa taala ladzatin lisyaribin nikmat untuk orang-orang yang meminumnya di dunia ini seorang yang minum khamar itu tak khamar aklu akan tertutup akalnya hilang akalnya tapi khamar di dunia di akhirat itu berapapun yang diminum tidak menghilangkan akal ini pensipatan surga Wan asalin Di dalam surga ada sungai dari madu murni. Wa lahum fiha min kulli samarat wa rabbihim. Untuk mereka orang-orang yang bertakwa di dalam surga itu ada seluruh jenis buah-buahan dan pengampunan dari Rob mereka. Diterangkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di, ayat yang lain. Wa basyiril amanu wa jannatin tajri min Beri kabar Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya. Beri kabar gembira orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Bahwasanya untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama samaratin Setiap kali mereka diberikan risk Berupa buah-buahan. Mereka bilang ini yang diberikan kepada kami sebelumnya. Tapi kata Allah. Wa Mereka cuma diberikan yang mirip. Tidak sama. Buah di surga dengan buah di dunia cuma diberikan yang mirip dengan dunia. Bagi mereka di dalam surga ada pasangan-pasangan yang suci. Nanti akan disebutkan bagaimana bentuk sucinya pasangan mereka. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan sifat surga. Wadaniatan tadlila. Naungannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala itu naungan surga dekat kepada mereka. Wadulilat tadlila. Ditundukkan buah-buahannya itu dengan setunduk-tunduknya. Mereka baru ingin itu sudah datang mendekat kepadanya. Itu namanya ditundukkan. Baru ingin. Baru ingin memakannya, buah langsung mendekat kepadanya. Ditambah lagi wayutau 'alaihim bi doti wa binkanat Dibawa keliling kepada mereka. Yaitu dengan pelayan-pelayan surga dengan aniyah min fiddah gelas-gelas dari perak wa bin kanat qawariro dan gelas-gelas tentunya seperti kowarir. iya eh indah qawarir min fiddah itu gelas-gelas kaca yang indah dari perak daruha takodiro. yang dibuat untuk mereka seindah-indahnya. Mereka diberi minum di dalam surga itu dengan gelas yang campurannya itu ada jahenya. Ainan fiha Mata air di dalam surga namanya mata air salsabil. Berkeliling kepada mereka wildan. Anak muda. Anak muda. Mukalladun yang tidak pernah berubah umurnya. Idharu aitahum hasib betahum luqman manturo. Kalau kamu melihatnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kira mereka adalah mutiara-mutiara yang dihamburkan di dalam surga. Wa idharu aitah sama naiman wa mulkan kabiro. Dan kalau kamu melihat di sana, kamu akan melihat nikmat dan kekuasaan kerajaan yang sangat besar. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, la tasmau fiha lagiyah. Antum tidak pernah mendengarkan di dalam surga itu lagiyah, ucapan yang sia-sia. Ndak ada ucapan yang sia-sia di sana. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berada dalam surga akan berada dalam keamanan. Innal muttaqin fi maqamin amin. Fi jannati wa uyun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang bertakwa akan berada dalam kedudukan yang aman. Karena tidak ada lagi yang lebih aman daripada surga. Di dunia ini seaman bagaimanapun kita kita orang kaya, punya rumah bagus, pagarnya bagus, ada penjaganya, tapi tetap tidak aman. Karena kita di kehidupan dunia ini tidak pernah merasa aman datang dari datangnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat kita tidur duha atau saat kita tidur malam atau main di siang hari. Tidak aman. Walaupun banyak penjaga kita, tapi di dalam surga kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqin fi amin. Sungguh orang-orang yang bertakwa akan berada di tempat yang sangat aman. Di mana itu? Di Jannati wa uyun. Di dalam kebun-kebun dan mata air yang di, yang ada di dalam surga. kebun-kebun dan mata air yang ada di dalam surga. Khusus orang yang berpuasa, sebagaimana yang kita maklumi, ada surga khususnya. Ini kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Di dalam hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam wa dari Sahal bin Saad radhiyallahu Nabi bersabda, Inna fil jannati sama niatu abuat. di dalam surga itu ada delapan pintu. Surga memiliki delapan pintu. Fi hababun yusam maroyan. La yadakuluhu illa so'imun. Di dalam surga ada pintu namanya pintu royan. Tadi itu pintu yang dijelaskan tadi. Surga yang dijelaskan tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca, di dalam surga itu ada pintu yang namanya pintu Arroyan, yang mana kata Nabi SAW, tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Iya, hanya mereka saja. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus diberikan untuk orang-orang yang berpuasa. Di dalam surga itu, dari pintunya ada delapan. Di dalam surga banyak tingkatannya, tergantung berapa amalan kita. Makin tinggi kebaikan kita, maka makin tinggi kedudukan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi bersabda inna fil jannati mi'atadarojah a'tahallahu lil mujahidin fi sabili baina kulli darajatayni kulla bain kama baina as-sama'i wal ard fa idza fas fas'alul firdaus fa wasatul jannah wa 'alal jannah wa minhu tafajjaru anharu jannah wa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang bersungguh di bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita akan mendapatkan kedudukan sesuai dengan kesungguh-sungguhan kita. Ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan memberikan petunjuk untuk menempuh jalan-jalan kami, dan sungguh, Allah bersama orang-orang baik. Makin baik kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bukakan banyak kebaikan untuk kita. Sungguh di dalam surga kata Nabi SAW ada 100 derajat. 100 derajat. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalannya. Bayangkan jarak antara satu derajat. Kata Nabi SAW, jarak antara setiap derajat itu antara langit dan bumi. Ini antara bumi yang kita injak ini sama langit yang kita lihat ke atas. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, antara langit yang kita injak ini, antara bumi yang kita injak dengan langit yang kita lihat, itu 500 tahun perjalanan. Itu antara derajat di surga. Jadi bukan derajat kedudukan kita berada di sini, saudara kita di atas. Kita tidak cemburu terhadapnya karena dekat. Tidak, jauh. Makanya pasti kita ingin Mendat, mendapatkan yang lebih tinggi. Maka dalam Al-Quran terkait dengan takbir surga, itu tidak ada yang biasa. Semuanya dibilang basari'u berlomba-lombalah, bersegaralah. Semuanya seperti itu. Kita harus berlomba-lomba supaya kita tidak kecewa nanti. Di antara setiap dua derajat itu, perbedaannya jaraknya antara langit dan bumi. Maka kata Nabi SAW, apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Tidak -tanggung. boleh kita bilang, ya Allah, berikan saya surga yang mana saja dari derajat itu. Tidak boleh. Bahkan tidak boleh kita bilang, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga jika engkau ingin. Tidak boleh. Kita harus meminta, kata Nabi SAW, kalau meminta surga, maka mintalah Firdaus. Tunggu. Kenapa harus Firdaus? Karena surga Firdaus itu adalah paling pertengahan dari surga dan yang paling tingginya. Dari surga Firdauslah terpancar sungai-sungai surga. Dan di atasnya adalah Arsyur Rahman. Di atas surga Firdaus itu adalah Arsy Allah Subhanahu wa taala. Adalah Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis Mal Abu Malik al ashari disebutkan sifat kamar yang ada dalam surga. Itu tadi derajatnya, antara setiap derajat antara langit dan bumi. Kamar yang ada dalam surga itu dalamnya dilihat dari luarnya. Orang yang di dalam melihat yang di luar. Yang di luar melihat yang di dalam. Kamarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannah ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha." Adal a'tahallahu liman at'ama ta'am. Tunggu berbahagia orang yang melakukannya ini. Wa ada masiyam, wa sallabil laili wan nasuniyam, tiga amalan kita akan mendapatkan surga ini. sungguh dalam surga ada kamar. dohirnya dilihat dari batinnya, luarnya dilihat dari dalamnya. sebaliknya dalam dari dalam dilihat di, ke luar bisa. Allah subhanahu wa taala siapkan itu yang seperti itu bagi orang yang memberi makan satu. Dan terus berpuasa dua dan sholat di malam hari dalam keadaan manusia semuanya tidur. Ini bisa semua kita dapatkan di bulan Ramadan, surga yang seperti ini. Kamarnya dalar, dari dalam dilihat ke luar, dari luar dilihat ke dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang yang memberi makan, berpuasa, dan sholat di malam hari dalam keadaan manusia semuanya tidur. Ini keutamaan. Dari sinilah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, kenapa belum menghidupkan malam di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan tersatu ini kebaikan. Beri makan, beri buka puasa. Demikian pula beri sahur. Sama. Berpuasa di siang harinya. Malam harinya berdiri sholat. Ini disiapkan untuknya surga. Artinya kalau sudah disiapkan, pasti masuk surga. Karena di sini ditakbir dengan kata lampau. Allah Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan untuk orang yang memberi makan, berpuasa, sholat di malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam atau Broni rahmahullah. Diriwayatkan oleh Imam atau tabroni Rahmullah Ta'ala. dan di dalam surga orang-orang yang masuk dalam surga mereka karena surga itu hanya ada kenikmatan mereka di sana makan dan minum apapun yang mereka mau apapun yang mereka inginkan tapi mereka tidak buang air kecil tidak buang air besar bahkan di sana mereka tidak meludah Iya. Yeah. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Jabir radhiyallahu taalaan. Kata Nabi Inna ahalal jannah tunggu penduduk surga. Ia aku Nabi pihawai serobun. Mereka makan di dalam surga dan mereka minum. Bulun, Tapi mereka di dalam surga tidak meluda, tidak kencing, tidak buang air besar, bahkan mereka tidak berdahak. Iya, karena di sana semuanya adalah kenikmatan negeri yang penuh dengan kenikmatan. Dan bukan kenikmatan makan dan minum saja. Mereka yang mana makan dan minum, tidak khawatir lagi untuk buang air kecil atau air besar. Kalau di dunia ini, senikmat bagaimanapun hidup kita, senikmat bagaimanapun hidup kita, anggaplah kita adalah orang yang paling kaya di Makassar ini. Iya, yeah. kadang kita pengen makan, tapi takut. Asam urat, belum lagi takut sebentar buang air kecil, air besar, tapi di surga tidak ada itu. Ini makan dan minum. Dan kekuatan makan dan minum di sana, itu bukan main. Seperti kekuatan seratus laki-laki, demikian pula jimaknya. Bukan hanya makan dan minum kuat, jima juga. Yang sampai berarti di surga tidak ada jima ya. Ada Bahkan antum diberikan kekuatan di dalam sana tanpa obat kuat. Iya. Seratus laki-laki kekuatannya. Iya. Dari hadith Zaid ibn Arkom. Radiyallahu ta'ala anhu. Diriwetkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Kata Nabi SAW. Walladhi nafsu Muhammadin biadih. Belum bersumpah. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Inna ahadahum yakni hal jannah. Sungguh salah seorang dari mereka itu penduduk ner, penduduk surga. Layu atau kuat demi ati Mereka dibiar diberikan kekuatan seratus laki-laki. Bayangkan diberikan kekuatan seratus laki-laki. Bukan kekuatan kuda lagi. Ya, seratus laki-laki. Bil akli wasurbi wal jima wasyahwah. Dalam hal makan, jadi makan bukan lagi di sana tujuh piring, dua belas ketupat, bukan lagi, bukan lagi. Seratus kekuatan makannya, seratus laki-laki. Iya, demikian pula minum, seratus laki-laki. Waljima, jima, seratus laki-laki. Iya kan? Iya, anggaplah orang pengantin baru, berapa kekuatannya sehari? Siapa yang pernah alami? Kan begitu. Di sana itu itu kekuatan seorang. Ini antum diberikan berapa? Seratus kekuatan. Dalam hal. Iya. Syahwat. Ini. Yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan di dalam surga ada pasar. Pokoknya apapun yang kita inginkan ada di surga. Ada pasarnya juga. Tapi jangan bayangkan seperti pasar sentra. Nah, beda pasarnya di surga. Karena di sana semuanya nikmat. Tidak ada orang berdesak-desakan. Berebutan. Iya. Untuk mendapatkan suatu barang. enggak. Dan di sana apapun yang kita inginkan ada. Dalam hadits Anas radhiyallahu taala Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil sukun. Sungguh dalam surga itu ada pasar. Ada pasar. Ini sebagai kenikmatan. Dan secara manusiawi kita pasti pengen pergi ke pasar. Tidak di rumah terus. Sungguh dalam surga itu ada pasar. Ya tuh Jum'ah. Masya Allah. Yang penduduk surga akan mendatangi pasar itu setiap hari Jumat setiap hari Jumat. Iya. Fatahubburihu shimal. Fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdadun husna wa jamala. Itu ketika mereka ke sana akan bertiup angin shimal. Sehingga menyentuh wajah mereka, pakaian mereka dan menambah keindahan dan keelokan mereka. Fayarji'una ila ahlihim setelah ke pasar mereka akan kembali ke keluarga mereka kembali ke keluarganya saya kuluna lahu keluarga mereka di pak di rumah yang menanti mereka berkata kepada mereka wallahi laqad ba'daha husnan wa jamala demi Allah setelah kalian pergi ke pasar bertambah keindahan kegantengan kalian Masya Allah. Jadi pergi ke pasar tidak bawa ikan, Pak. Iya. <tuh> Malah tambah gagah. Masya Allah, inilah surga. Ini pasarnya saja begitu. Baru pergi pulang sudah, Masya Allah. Untuk paham kan? Pergi ke pasar pulangnya sudah gagah. Tambah gagah. Ini Masya Allah. Terus di dalam surga, Itu tadi Asya Ibn Uthaymin sudah isyaratkan di awal. Ini sebagai kesimpulan ini. Bahwa surga itu tidak pernah dilihat oleh orang, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbayang. Tadi itu penggambaran. Untuk kita. Tapi surga lebih dari itu. Lebih dari itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi Allah azza wa Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi. Ini sebagai kesimpulan hadis penutup untuk pembahasan sifat surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan hakikat daripada surga A'adattu li solihina saya siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Soleh itu orang beramal karena Allah di atas syariat Allah. Itu namanya soleh. Walaupun sedikit. Walaupun amalan kita sedikit. Yang penting karena Allah dan di atas syariat Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, saya siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun ru'at. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tadi itu penggambaran supaya kita rindu kepadanya. Yang mana surga lebih daripada itu yang digambarkan. Karena di sini Allah katakan, saya siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Wala udunun samiat. Tidak pernah didengar oleh telinga. Wala ala Tidak pernah terbetik, tidak pernah terbayang di dalam hati seorang manusia pun. Kemudian Nabi katakan Bacalah ayat jika kalian ingin qala ta'lamuna nafsun ma uphiyalahum min qurati ayun jazaan bima kaanu ya'malun Tidak ada satu jiwa pun ya yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari surga berupa penyejuk-penyejuk mata jazaan bima ya ya'malun sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Bahkan balasan Allah Subhanahu wa taala nanti di sana itu lebih daripada apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, alam nuhyi'annahu hayatam thayyiba wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun." Ya ini sebagai ayat penutup. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang beramal-amalan soleh dari laki-laki ataupun perempuan? Siapa saja yang beramal-amalan soleh dari laki-laki ataupun perempuan? Wahuwa mu'min dalam keadaan dia beriman. Dia beramal karena Allah, itu maksudnya. Dia beramal karena mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Ini balasan di dunia. hayatan toiba. Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Di akhirat, kami akan membalas dia dengan balasan yang lebih daripada apa yang diamalkan. Lebih daripada apa yang dia amalkan. Ini sifat daripada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Insya Allah, besok baru kita akan mendengarkan siapakah mereka itu yang akan masuk ke dalam surga yang dijanjikan tadi itu, yaitu dengan judul "Ausab Ahlil Jannah", sifat-sifat penghuni surga, sifat-sifat penghuni surga. Insya Allah, kita ambil di pertemuan kita besok. Kita cukupkan. Subhanakul Hamdik. Asyadu Allah ilaha ila anta asafra kutubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.